sesi diskusis untuk minggu ini di mana kita akan bercakap berkenaan PlayStation 5. Yep. Yang baru saja, bukanlah Sony dah announce lama dah sebenarnya. Yeah. Cuma minggu ni mereka berkongsi lebih banyak apa kata apa kemaskini. Berkenaan PS5 tu apa yang akan ada apa semua bla 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 semua macam-macam lah. Kan? Jadi mari kita mulalah benda pertama apa yang kita tahu. Okay, apa yang kita dah tahu pasal PlayStation 5 ni? Yeah. Which is benda paling pertama kali adalah bila dia akan keluar. Basically dia dah announce Wired. Dia memang sekarang dia go to Wired. Wired dah tulis sikit pasal aku ingat Danny Ahmad punya tweet yang tanya weird betul tu pun, apa berita rupanya Wired. Tapi tak apalah, itu adalah pun saja. Sebelum ni dia dah share sikit detail pasal masa tu dia just panggil konsol generasi baru. Tak ada nama lagi. Tapi Wired baru keluar artikel. Ni Sony sendiri ya. Sony sendiri announce. Mula-mula Jepun, lepas tu US sekali. Dia announce yang PlayStation akan terus kekalkan nama dia PlayStation 5. And lepas tu dia akan keluar pada holiday 2020. Basically holiday 2020 ni akhir tahun 2020 lah. Dan kita boleh katakan bukan projek Scarlet Xbox. Depa dah umum dah kata November, benda tu Xbox seterusnya November akan keluar. Jadi aku boleh katakan Sony tak akan beza banyak lah. Usually ada pada masa sekitar bulan yang sama lah. Sebab depa nak push waktu tu sebab next gen kan. Sebab kalau lama sangat nanti orang dah beli Xbox, orang dah tak nak beli dah PS. Lebih kurang macam tu lah. Untuk berharga ni kita tunggu sekejap. Sekarang kita bincang dulu apa yang kita tahu. Okay. Untuk apa-apa jangkaan apa semua kita akan bincang lewat sikit lah. Tapi sekarang kita akan bercakap dulu benda-benda apa yang dah kita tahu berkenaan PS5. Tapi boleh katakan penghujung tahun depan lah. Kalau masuk November tu dah kena ready lah duit kan. Cuba satu yang aku nak inform bila keluar PS5 nanti. Boleh dikatakan PS5 dengan Xbox One keluar nanti boleh dikatakan berakhirnya lah generasi konsol ke-8. Ke-8 ke 7? Aku pun dah confused. 8 bermula. 8 mula kan? Sekarang 7. Okay, 7 berakhir. And dia 7 dia bermula pada 2012 masa tu Wii U keluar. Wii U keluar awal. Sebab Switch Nintendo dia ada dua konsol untuk generasi ni sebab Wii U tak laku kan. Tapi aku just menarik bila nak tahu sebab bila dia berakhir tahun depan 2012-2020 dia baru 8 tahun. Basically generasi ketujuh ni adalah generasi paling pendek. 8 tahun je. Sebab generasi lain bila kita tengok generasi 6, generasi 5 semua belas-belas tahun. Jadi itu sebenarnya kita ni adalah bukanlah kita kira masalah tapi disebabkan nak kejar teknologi tu. Sebab kita boleh katakan PC sendiri sekarang sangat-sangat berkuasa lah. Dan apabila konsol nak kejar ni sampai ada dua upgrade macam PlayStation pun dari PlayStation standard juga. Lepas tu PS4 Pro. Macam Xbox pun daripada Xbox One and then ada Xbox One X. Kena ada pertengahan punya upgrade dia, sebab nak kejar dia teknologi start, tu. Dia start dengan Xbox One sebab Xbox One S dia sangat-sangat underpower. Jadi dia orang tak paksa buat Xbox One S and Sony bila tengok tu betul juga. Tapi benda yang sama juga macam PS4 Slim pun still PS4 yang berkuasa rendah lah kan betul boleh katakan. And then PS4 Pro boleh katakan mid generation punya upgrade. Pertengahan punya penaikan pertengahan untuk generasi konsol generasi ke-7. Banyak sangat generasi ni generasi kan. Tapi kita boleh katakan ini adalah jawapan Sony lah dengan Xbox yang ada E3 lepas kan. Banyak Xbox kongsi projek Scarlet. Dan satu lagi perkara menarik, generasi ni juga generasi yang paling sikit konsol. Sebab memang betul-betul daripada Nintendo, Sony dengan Microsoft je. Macam generasi 6 pun tak ada. Generasi 6 ada. Kalau ada konsol-konsol lain, which aku tak tahu tapi ada yang dikeluarkan. Cuma memang tak dapat market. Tapi kalau kita tengok balik pun generasi ni sebenarnya banyak juga konsol-konsol mini retro. Tapi walaupun kita tak consider that is the bukan konsol baru lah. Tapi itu tak nak kata apa sebab boleh katakan tiga player ni memang depa konsol market lah. Sebab nanti kita akan ada streaman Stadia apa semua tu lah nanti. Dan boleh katakan Stadia generasi ke-8 ni kot lah kira konsol lah kan. November. Tapi November tahun ni. Tapi disebabkan dia menggunakan
teknologi atas awan, jadi tak perlu lah beli konsol. Jadi kita tak tahu. Kita tak cakap pasal Stadia. Minggu hari ni kita cakap pasal PS4, PS5 saja. Seterusnya kita cakap pasal spesifikasi yang dikongsikan oleh Sony sendiri untuk CPU dan GPU lah. CPU dia akan CPU dan GPU dia akan terus gunakan AMD. Yang ni sama juga dengan Xbox lah, akan terus guna AMD. Maknanya apa yang untuk go in detail macam tak perlulah, tapi apa yang dia power tu boleh buat, dia boleh go to resolusi sehingga 8K. Yes. Itu satu. And kemudian dia ada menyokong 3D audio yang dia kata boleh menghasilkan bunyi yang lebih mendalam lah. Macam dia kata 7.1 punya style. Tapi 3D audio sebenarnya actually dia dah implement dekat PSVR. Dan technically anda boleh kesan audio tu bunyi dekat mana lah. Cuma dia dah kata yang penting, yang dia kata 3D audio ni tak perlukan macam korang beli speaker lain, tak perlu. TV biasa pun dah boleh main bagi sense that 3D audio. Lepas tu cuma ada resolusi sehingga 8K, tak pasti lagi kalau 8K tu adalah native 8K ataupun yang tu tak confirm lagi. Cuma untuk frame rate per second, diorang tak ada share, tapi tak rasa kalau yang risau tak sampai 60 tu, boleh katakan jangan risau lah. Kalau go tu 8K, aku rasa boleh. Tak boleh buat lah. Tak boleh buat 60 susah. Sebab kita tengok macam ni, konsol Xbox One X boleh go 4K 60fps. Jadi aku tak rasa PS5 akan something rendah daripada Xbox One X. Jadi kalau boleh 8K, aku rasa 8K pun maybe 30fps. So 4K 60fps tu mungkin tak ada masalah lah. Mungkin 4K 120. Tapi bagi aku resolusi ni sebenarnya tak menjadi satu isu sangat. Sebab kita tahun 2019 ni pun masih ramai menggunakan 1080p punya resolusi. Betul. Kan? Sebab 4K boleh katakan mahal, masih lagi mahal. Yeah, terutama sebab 4K akan, kalau orang beli TV 4K, orang akan guna untuk game je 4K. Sebab kalau ada Astro pun, Astro yes dia dah nak support 4K, tapi itu nanti. Dan tak semua orang dah, sebab content kita tak banyak diterima yang 4K, sebab tu orang tak nak sangat beli. Even Netflix 4K. TV series kat Netflix pun tak semua ada 4K. Jadi boleh katakan 4K ni masih lagi agak niche. Tapi ini konsep ni yang 4K, apa yang PS5 cuba bawa adalah untuk future proof lah. Sebab sekurang-kurangnya, sebab konsol ni sepatutnya paling lama akan bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun. Kata 5 tahun. Sebab mungkin ada pertengahan upgrade kan, kita tak tahu lah kan, PS5 Pro ke apa, aku tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya 5 tahun tu, aku rasa mungkin 4K akan menjadi satu yang kebiasaan lah. Ya, macam kau kata tadi, Najmi kata tadi, teknologi dah bergerak maju. So walaupun 5 tahun tu nampak rasa macam lama, tapi rasa macam-macam boleh jadi. Betul. Dalam masa 5 tahun tu. Tapi satu lagi yang menarik berkenaan GPU. Mak Seni iaitu jurutera untuk PS5, dia mengesahkan yang kata PS5 akan menyokong ray tracing dengan menggunakan perkakas, bukannya software. Memang betul-betul ray tracing lah dia kata. Sebab ramai yang orang risau, oh maybe Sony just buat softcut software, just ubah tu nampak macam ray tracing. Tapi tak, dia kata memang betul-betul dari GPU tu yang akan hasilkan that ray tracing. Tapi itulah, bila yang tu ramai orang bercakap juga, aku terbaca kat internet, ramai orang risau bila ray tracing dengan hardware ni ada satu benda yang sangat mahal lah, sebab hardware tu. Tapi kita bila fikir balik, PS5 akan release tahun depan, bukannya tahun ni. Tahun ni teknologi tu boleh katakan mahal lah. Kita tak tahu gap tahun depan tu apa yang akan berlaku. Itu kelebihan konsol sebenarnya. Teknologi yang kalau kita pergi beli sendiri GPU, kita pergi beli sendiri GPU, kad grafik, mahal sebab kita beli satu je. Yes. Kena fikir yang Sony bila dia orang buat konsol, dia orang akan beli dengan jumlah yang banyak. Sebab tu dia orang boleh masukkan dalam satu lagi konsol. Kita boleh katakan dia macam iPhone lah. Semua software, hardware dalam tu, CPU semua dioptimiskan. So untuk dia berjalan dengan lancar lah. Jadi bukanlah macam hang beli setup CPU, hang beli processor ni semua sambung and then nak pastikan dia work tak, macam kena diode apa dan apa check sendiri. Tapi sebenarnya Sony dia pun memang buat tu secara satu khas. Jadi sekurang-kurangnya boleh katakan semua tu akan works lah, akan terfungsi. Cuma kita tak tahu ataupun macam mana dia nak go beyond. Sebab kita boleh katakan satu, memang sekarang memang tengah mahal benda tu. Jadi bila tahun depan, kita tak tahu macam mana teknologi akan berubah, mana tahu tiba-tiba masuk tahun depan, oh ray tracing semua
possible dekat laptop semua dah boleh kan. Sebab teknologi bergerak sangat cepat. Dan tak apalah je kita ke benda seterusnya iaitu storan. Iaitu kali ni depa mengesahkan memang pakai SSD. Tapi apa yang buat aku naik SSD ketika Mak Seni umum minggu ni, dia bercakap berkenaan SSD ni, yalah kita tahulah SSD ni akan load pemuatan lagi pantas apa semua itu tahu. Tapi apa yang menarik adalah disebabkan SSD teknologi tu, dia kata kita boleh download game dan kita boleh download bahagian multiplayer dan kita boleh download single player asing. Lepas tu kalau kita dah habis main single player, kita boleh delete part single player tu, buang je and then terus main tinggal yang multiplayer je. Oh, yang tu basically tak berkait dengan SSD sangat. Tapi sebabkan dia, sistem SSD tu lah jadi pantas. Dia berkait dengan how, dia kata berkait dengan how PS5 trimmer up. Basically permainan video nanti developer akan create instead of dalam satu benda ni, okay semua game dalam satu ni. Sekarang developer akan buat pembangunan permainan video, dia akan buat by segment. Maknanya ni multiplayer punya, ni single player punya. Tapi statement tu yang buat aku risau sebenarnya. Ayat dia seolah-olah macam PS5 masih lagi akan mengekalkan storan yang aku rasa 1 terabyte. Sebab SSD, yalah kita tahu SSD. Kalau ikut aku tulisnya, aku tulis 500 je. 500 sebab SSD. Sebab okay, kita tahu SSD bukanlah kata mahal. Sekarang tak adalah mahal sangat. Tapi dia lebih mahal daripada hard disk biasa yang pakai checker yang pusing tu. Jadi boleh katakan, katakanlah Sony menggunakan SSD 100%. Maksudnya PS5 100% SSD. Jadi boleh katakan untuk mereka menyertakan atas daripada 1 terabyte, harga PS5 tu akan jadi terlalu mahal untuk jadi consumer beli lah kan. Betul. Jadi disebabkan tu aku rasa disebabkan konsep dia berbahagi bahagian-bahagian permainan tu, dia guna tu nak, tu adalah dia punya cara untuk nak jimatkan ruangan permainan di dalam storan apa PS5 nanti. Ya. yang tu poin yang Mak Seni buat, dia kata yang ni menarik sebab yang ni aku tak tahu. Sebab dia kata sekarang pembangun-pembangunan video, bila dia buat macam aset katakan pokok, dia dalam game tu, bila dalam file game tu, dia akan buat banyak duplicate. Pokok tu ada banyak duplicate. Kata jangan aset tu ada banyak duplicate. Sebab dia kata bila disk nak cari nanti dapat cari dengan cepat. Sebab dia boleh cari yang kalau tak jumpa yang ni, mungkin jumpa yang duplicate tu. So dia jadi cepat. Sebab tu dia kata sekarang bila ada SSD untuk cari tu cepat, so developer dah tak perlu duplicate aset dia. So storage tu akan jadi kecil. Maksudnya ialah maksudnya sementara nak cari tu kena ada banyak-banyak kan. So katakanlah pensin, nak cari pensin ni dulu lah kena tak banyak-banyak sebab dia pusing nak mencari kan. Nak mencari. Sekarang ada satu je. Ada satu tu je. So dia akan jimat ruangan permainan jimat. Kan. Boleh menarik. Tapi bila dia fokus, dia tak beritahu storan tapi dia fokus on how to jimatkan space. So sebab tu rasa macam sikit je storan. Tapi aku tak tahu lah, sebab sekarang kan game-game pun dah beratus gigabyte lah kan. Jadi tak tahulah game-game generasi seterusnya macam mana. Tapi sekurang-kurangnya dengan menggunakan teknologi tu, kita dapat tahu yang mana PS5 nanti bukan kita cakap pasal laju semua-semua. Tapi dia punya sistem dalam storan tu dia lebih tersusun disebabkan SSD tu. Dan satu lagi menarik juga, yang ni aku nak masuk ke selit jugalah balalang kita cakap pasal storan nanti. Aku harap juga nanti PS5 kita boleh upgrade sendiri storan tu. Dan aku harap dia pengguna M2 lah kan. Memang sekarang M2 yang kau boleh kata yang paling standard lah untuk SSD. Ada cuma yang tu possible tak dapat. Sebab bila aku dengar cara Mak Seni explain, dia macam bila dia beritahu oh storan nanti kami akan guna SSD. And ramai yang kata PC dah lama guna SSD. Betul. Tapi dia kata SSD yang disertakan dalam PS mana-mana bahagian dalam PS dia akan buat built-in, memang khas untuk memang khas untuk konsol tu. Sebab tu SSD yang dalam PS5 nanti berfungsi lebih baik compare kalau orang pasang sendiri kat PC. Betul juga argument tu, sebab dia nak the system dia work, dia jadi macam MacBook lah. Sebab alasan dia pun nak optimize lah. Tapi itu menjadi satu benda yang agak mengecewakan lah. Sebab kita dari PS3 lagi, kita actually dari PS2 kita boleh letak hard disk sendiri. Dan PS3 boleh, dan PS even PS5 baru ni pun kita ada satu ruangan khas di mana kita buka satu screw ya. Terus boleh tukar hard disk. Jadi aku harap mereka lakukan benda sama. Mungkin juga mereka ada dua SSD macam apa yang PC buat sekarang kan. Satu SSD untuk
apa untuk khas sistem saja, satu lagi memang SSD juga untuk tapi untuk storan permainan. Ya. Dan tak tahulah macam mana, tapi aku harap depa buat benda sama, tapi aku tak nak depa buat macam Xbox 360 di mana kita kena beli yang official punya tu kan, sebab dia ada macam port khas tercabut tu, tukar je. Dan yang tu bagi aku, yang tu akan jadi lagi mahal lah. Tapi aku harap depa sediakan guna macam M2, guna kita boleh cabut je M2 tu dan just tukar. Sebab sebab bagi aku PlayStation depa selalu di salah satu apa yang aku suka berkenaan PlayStation adalah depa punya kebebasan user untuk nak upgrade dengan game depa. Sebab before ni kan yang dia Shuhei buat game dia pinjam tu kan, sebab user experience depa adalah salah satu user experience yang terbaik lah di kalangan permainan konsol. Nanti VOD punya boleh letak video tu. Kan? Tapi itulah apa yang maksud aku adalah aku tak rasa depa akan buang that user experience tu, sebab depa boleh katakan depa menang lah konsol generasi kini. Jadi user experience tu depa pasti akan kekalkan untuk walaupun generasi seterusnya. Sekarang nampak macam trend dia orang dah macam nak go digital, nak fokus digital. Jadi storan tu penting lah kalau betul digital. Tapi satu lagi juga kita boleh tengok juga macam PS5 sekarang pun boleh pakai external. Mungkin PS4 sekarang. PS4 sekarang boleh pakai external. Yeah. Jadi mungkin juga PS5 boleh pakai external, mungkin dia akan lebih perlahan lah. Cuma dia macam option, okay kalau anda tak cukup ruangan ni, anda boleh backup game sebab, dalam sebab external. Macam PC, kalau setengah orang yang guna PC, dia ada memang ada HD dengan SSD. Biasa SSD kalau game, dia orang akan pilih lah. Macam PC gamer dia akan pilih, oh, game ni aku letak dalam SSD, betul, game ni dalam HD biasa. Ya, macam Dota semua nak Minecraft tu, macam game single player, okay tak HD. Tapi macam tu lah kita tengok macam mana Sony akan buat. Jadi jom kita ke seterusnya, iaitu pemacu optik. Okay, yang ni aku suka juga. Akhirnya 4K Blu-ray player ada dekat konsol ada dekat konsol PlayStation. Yang ni jadi joke untuk orang-orang Xbox lah, Xbox so dia kata PS 4K player pun tak ada. Sebab yang lawaknya Xbox One S yang warna putih tu boleh play 4K Blu-ray. Tapi PS4 Pro tak boleh. Yang ni aku ada baca lah, tak tahu betul ke tak. Yang ni sebab dia kata Sony keluarkan Blu-ray player. Jadi dia tak nak compete dengan Blu-ray player yang Sony keluarkan. Jadi PS4 dia tak letakkan 4K Blu-ray player. Mungkin sebab depa pun ada depa punya product business sendiri kan. Bukan ada PlayStation, ada Sony. Tapi itulah sekurang-kurangnya kali ni kita pasti memang pemacu optik iaitu disc Blu-ray player tu memang ada. Jadi kita dapat tahu bahawa PS5 nanti permainan fizikal masih lagi akan dijual. Masih lagi wujud. Dan menariknya, mereka akan upgrade Blu-ray tu di mana sekarang kita maksimum 50GB. Sekarang nanti yang untuk PS5 100GB. Aku tak tahulah game apa dia pernah tak 100GB tu. Dia pun sebab sekarang tengokkan Modern Warfare 175. Tapi itulah sebab imagine macam ni lah. Okay, walaupun cakap Blu-ray tu 1GB, dia sebenarnya tak run daripada Blu-ray tu pun. Ya, game tu, dalam game tu, dalam game tu kita masuk je dalam PS5 nanti. Dia akan install masuk dalam hard disk atau SSD. Sebenarnya. Jadi sebenarnya 1GB tu hanya untuk menyimpan permainan. Jadi boleh katakan pada masa akan datang, boleh kata game PS5 ni akan bersaiz besar lah. dan kalau dia bagi SSD 500GB macam Han cakap tadi, memang boleh 5 game ni habis penuh. Betul. Ni sama juga bila Seni kata sekarang kami dah ada teknologi ni, teknologi hard disk pantas apa semua. Dia kata sekarang developer akan perlu pilih sama ada dia nak ambil kelebihan ni untuk menghasilkan dunia yang lebih besar, lebih mendalam, ataupun dia nak buat dunia yang lebih kecil tapi dapat run lagi pantas. Jadi itu up to developer lah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh katakan Sony dia memberi macam pilihan kepada pembangun. Sebab aku ingat zaman PS3 dulu kan dia pakai cell processing tu, which is sangat susah untuk pembangun nak hasilkan permainan video. Dan sangat mahal juga awal-awal PS3 keluar. Dan bila dia ke architecture PS4, architecture 86 apa tu, yang lebih mudah untuk pembangun, dan dia teruskan juga konsep yang sama ini juga. Kita ada sebut tak untuk backward compatible? Tak, ada.
Bukan kita boleh masuk je kat sini. Aku ada tulis tapi cuma aku beritahu sebab ni dia bagi tahu masa wayak yang dulu. Dia kata sebab PS5 akan guna arkitek yang basically sistem yang sama PS4. Jadi dia kata game PS4 boleh dimainkan. Cuma aku tak dapat nak confirmkan sama ada boleh main terus dari disk. Macam kalau macam export backward compatible dia boleh guna disk. Kita masuk disk tu sebenarnya disk kita akan download juga update. Kan. Jadi tak tahu sama ada disk PS4 ni boleh guna, tapi backward compatible dia tu ada lah. Cuma and baru-baru ni Sony baru kata dia masih tengah fikirkan cara terbaik lah untuk buat backward compatible. Tapi bagi aku sekurang-kurangnya lah bila kita cakap pasal backward compatible ataupun kesiasian belakang ni, konsol PS4 boleh dikatakan konsol yang bagi aku yang terkini, yang mana tak perlu game-game remastered. Imagine kalau beli PS5 God of War yang baru saja dilancarkan tahun depan tak boleh main. Jadi satu macam gap yang sangat tak seronok lah. Betul, katakanlah nak remaster God of War ke PS5, yes, maybe dia boleh buat memang fully 4K 60fps. Yeah, nice. Tapi bila kita main, perbezaan tu tak akan nampak sangat. Walaupun ya, kita tahu nampak perbezaan bila kita tahu oh dia 60K, dia 4K 60fps. Tapi sebenarnya bila kat mata kita tak nampak beza. Jadi sangat. Untuk depa asingkan gap tu agak tak masuk akal lah. Jadi aku rasa sememangnya kesiasan belakang tu memang akan ada. Cuma macam cakap lah, sama ada bila kita masuk cekala, katalah kita masuk game God of War tu, dia download update ke ataupun dia boleh main secara terus. Tapi aku rasa dia akan kena download update lah sebab of course lah, kalau dah boleh backward compatible mestilah boleh run at least 60fps. Dia sama dengan maybe dia akan fungsi masa sebelum bila PS4 Pro keluar kan, banyak game yang dapat enhance mode tu kan, Pro kan dia lebih kurang macam tu. Tapi disebabkan game macam God of War, kita cakap game yang keluar kat PS4, dia dah keluarkan dekat PS4, mestilah dia tak ada data PS5 dalam tu. Jadi sekurang-kurangnya bila kita masuk game tu, kita kena download lah patch pun semua tu. Asset lah, Jadi mari kita ke alat kualan. Di mana ini benda yang banyak juga Mark Cerny cakap dan Jim Ryan cakap dalam pengumuman mereka minggu ni. Iaitu tapi for some reason dia orang tak nak cakap nama. Dia pun tak cakap, tak confirmkan nama tu DualShock 5. Macam takkan nak buka nama kan. Tapi aku ingat lah controller PS3 yang awal-awal keluar dulu yang bentuk macam boomerang. Oh ya yeah. Warna putih tu. Jadi aku tak rasa mereka akan ambil approach yang sama. Sebab aku ingat yang tu sorry Mark kata, sebab aku ingat PS3 awal-awal keluar dulu bukan DualShock, 6-axis. Oh. 6-axis controller. Disebabkan dia ada boleh motion apa, pergerakan spasi 6 tu, dia panggil 6-axis. Lepas tu baru dia buang vibration tu, tak silap aku. Okay. And then lepas dah release beberapa bulan tu, baru dia berkulak DualShock 3. Tapi masih lagi ada 6-axis lah. Dan aku tak rasa mereka akan macam buat dua controller yang berbeza. Aku rasa mereka akan just go forward dengan DualShock 5, yang mana kali ni mereka menggunakan teknologi haptic. Aku tak berapa hangat haptic tu sebenarnya. Haptic ni dia paling senang lah nak compare adalah phone. Kebanyakan phone, terutama phone Android, kalau phone Android yang dulu, mungkin yang latest sekarang dah guna haptic, dia bergetar je. Tak kira lah kau buat apa pun, dia getaran tu sama je rasa. Okay. Dia kuat tu. Tapi bila iPhone, kalau iPhone, haptic dia, kalau dia dapat control getaran tu, bagi feel macam ada feeling lah getaran dia. Boleh kita katakan dia macam HD Rumble Joy-Con? Ya. HD Rumble dia basically sebenarnya haptic ni any getaran pun dia panggil haptic. Tapi sekarang orang dah start guna haptic tu untuk yang lebih advance lah, getaran yang lebih advance. So Joy-Con guna tu sebab yang paling senang nak tengok bila tengok one to switch yang macam kita goncang tu dapat rasa tu, dia guna haptic lah untuk bagi that feeling yang kita pegang benda betul. Kalau ikut ni, kalau ikutkan wired, dia kata dia try main game yang bila lalu kawasan berais, getaran yang berbeza. Bila lalu tempat berpasir, kaki lagi berat, jadi getaran tu lagi berat. Jadi macam ada, aku ada terbaca juga, dia cakap macam game Gran Turismo Sport, di mana kalau lalu kawasan macam apa,
off-road kan, macam off-road, macam bergetar tu, kita boleh rasa gegaran tu berbeza, berbeza dengan lalu jalan tak. Which is aku faham, tapi bagi aku benda macam ni, even vibration ni, sebab kita kata vibration ni dah lama dah dari zaman PS1 lagi, dia just gegak-gegak macam tu je. Dan yang ni adalah satu, Sony cakap ni adalah evolusi seterusnya, sebab mereka kata mereka nak bawa kata apa, pengalaman permainan yang lebih tinggi dengan menggunakan haptic teknologi tu. Bagi aku tak penting sangat pun sebenarnya. Bagi aku tak penting. Sekarang kita tak rasa penting, sama juga untuk Switch. Switch walaupun ada, tak semua game tu masalahnya. Dia bergantung kepada developer. Yes, kami sediakan this haptic feedback. Kami sediakan teknologi ni. Tapi kadang-kadang developer dia kena, sebab tak rasa developer just kata, oh ni kawasan berpasir, so haptic feedback automatic dapat detect tu. Aku rasa developer kena setkan, dia orang kena codekan benda tu untuk sambung dengan haptic feedback yang controller ni. And tak rasa semua developer nak spend time tu untuk buat benda tu. Unless kalau macam game tu memain peranan penting benda tu lah kan. Macam kita boleh tengok One to Switch ni lah, kita ambil contoh One to Switch yang mana kita kena goncang tu, kita kena tak ada apa-apa batu dalam tu kan. Benda yang sama kat Switch tu lah, first party game dia akan buat benda tu. First party game Switch buat sendiri, dia akan guna that technology sebab and Sony pun banyak controller sekarang yang trackpad tu macam dia tu first party je yang banyak guna. Lepas tu kalau Vita dulu game Tearaway apa tu cucuk kat belakang first, tu first party akan guna, tapi sama ada dia berguna tak bergantung sama ada developer third party rasa berguna, berbala tak dia orang untuk spend masa untuk gunakan benda tu. Dan satu lagi, evolusi kedua untuk alat kawalan DualShock 5 ni ataupun konsol PlayStation 5 ni adalah adaptive trigger ataupun picu penyesuai di butang R2 dengan L2. Secara teknikalnya, senang kata dia boleh rasa lebih kuat lah kan. Macam kalau kita cakap ayat maksa ni, dia cakap bila kita tekan trigger untuk nak tarik bow tu, kita boleh rasa dia punya rintangan. Macam berat kedok nak tarik tu. Macam maksudnya kalau kita tarik bow kan, kalau takat ni ringan lah, bila sampai penghujung tu dia rasa berat sikit. Jadi itu apa yang maksud dia cakap tu, penyesuaian picu tu. Bagi aku yang ni menarik, yang ni akan membawa sesuatu yang kelainan, di mana maksudnya dia cakap macam pistol mesin gun, dia punya rintangan akan berbeza dengan pistol shotgun. Kalau dalam game lah, bukannya pistol betul. Maksud aku controller tu akan hasilkan benda macam tu. Cuma satu yang adaptive trigger dah, aku tak tahu sama ada dia bagi feeling dia. Aku just terfikir kalau macam kebanyakan game sekarang, cara kita control katakan kelajuan katakan bola lah. Kelajuan bola sepak kan. Kalau kelajuan kita sepak bola, biasa sekarang game guna bar. Bar tinggi ni laju, bar perlahan slow. Tak tahu sama ada dia boleh detect mana kita tekan. Macam kita control kat R2 L2 instead of berharap yang tu, yang tu sekarang dah macam tu dah. Kan sekarang kalau kita actually R2 L2 dalam PS4, the shop 4, dia dah analog. Maksudnya kalau kita tekan sikit, dia register tapi sikit. Tu dia register sikit. Maksud aku kalau control lagi rasalah kekuatan yang kita tekan. Sebab kita bila kita tarik tu kita dapat rasa kan, makin susah. Cuma aku tahu sama ada kita nanti dah tak perlu berharap ke bar tu. Macam dia tak rasa macam. Okay, aku faham, faham. Okay, macam bola tu, kita dah tak perlukan bar tu, kita sendiri rasa dekat yang kuat mana kita sepak. Betul. Itu menarik, itu sangat menarik. Macam game bola lah, game bola kan. Macam ialah kalau kita tekan analog, okay, kita senang kata kita tarik bola lah, Kalau kita kita tak tengok pun, kita pejam mata sambil main controller, pakai controller PS5 ni, bila kita tekan sikit kita tahu ni bow tu bow takat ni. Jadi bila kita terlepas dia akan pergi dekat lah. Tapi bila kita tekan tu, kita pejam mata, kita tak tengok gameplay kan, kita dah tahu lah dia kata berat kat sini. So mesti waktu tu bow tu dah dekat sini lah. Jadi aku rasa tu teknologi yang masukkan yang macam bila dia buat benda macam tu. Sebab kalau bola sekarang, yes, kalau aku tekan sikit maknanya bar tu sikit lah. Tapi kalau aku hold, bar tu aku penuh juga, aku akan jadi kuat juga. Which is tak reflect yang aku tekan sikit. Cuma sekarang kalau aku tekan sikit, memang bola tu akan perlahan je. Jadi betul juga, kalau bola pun katalah kalau hang tekan makin, maksudnya makin kuat dia punya rintangan tu, macam makin aku jetop. Menarik lah, menarik. Sebab bila jadi kita cakap macam tu lah. Tapi yang ni ada evolusi seterusnya lah untuk alat kawalan. Bagi aku satu benda yang perlu untuk kita ada konsol. Sebab
controller ni tak banyak berubah sepanjang tahun ni kan. Paling-paling yang macam PS4 paling beza tu pun ada touchpad. Tak ada guna sangat. Lepas tu yang ada speaker dekat situ, Wii dah buat dah kan. Jadi kita tak banyak evolusi. Jadi sekurang-kurangnya yang apa yang Sony cuba bawa kali ni, dia akan mengembangkan lagi lah pengalaman permainan melalui DualShock 5 ni, aku tak tahu. Satu lagi yang paling menarik, Mak Sini juga cakap DualShock controller PS5 ni akan pakai USB-C. Jadi kita dah tahulah, boleh katakan lah USB-C pun dah pakai kat controller. Nanti perkakas-perkakas lain PS5 pun kira boleh kata USB-C je lah. Cuma aku takut sekarang sebab bila dah start guna USB-C ni, dia buat USB jack. Oh, sekarang dah boleh sambung kat USB-C untuk earphone. Dah jadi macam phone lah. Haa, tengok audio jack dah tak ada kan. Ada USB-C kan. Lepas tu semua marah ni tiru Apple. Tapi tu lah, USB-C ni akan charge lagi pantas. And dia kata capacity bateri pun lagi besar. And seterusnya pasal DS5, maybe DS5 nanti, dia kata sebab haptic engine tu ia akan lagi berat daripada DS4, tapi masih lagi ringan daripada Xbox One yang dah ada bateri dalam. Jadi apa, jangan buat tengah lorang. Bahayalah, kita boleh katakan dia lagi berat daripada DualShock 4. Jadi kalau anda rasa DualShock 4 pun dah baling kat orang dah boleh sakit, DualShock 5 nanti baling kat orang boleh mati aku rasa. Jadi yang tu memang baguslah juga. Bagi aku suka lah kuala yang besar, sebab aku memang guna Xbox One. Bila kita buh bateri tu memang agak berat lah sebenarnya. Tapi that berat tu lah rasa feel puasnya pegang. Cuma controller, bila ada haptic feedback ni, ada engine extra apa semua ni, maybe controller pun dah makin mahal. Betul, betul. Aku tak dapat nafikan di mana mereka masih lagi akan guna light bar tu untuk kegunaan VR. Dan sebelum tu kita mereka cakap juga dia pasal PSVR. PSVR juga kan? Agak aksesori di mana PSVR yang lama. Mungkin dah confirm lah boleh guna kan? Boleh guna. Memang maksim kita boleh guna. Lega aku. Ya, memang confirm boleh guna dia kata. Cuma pattern pun dah keluar. Yang wireless punya PSVR, tak tahu lah yang tu jadi PSVR. Mungkin mereka juga akan lancarkan PSVR 2 contoh. Yang mana pasti akan menaik taraf dari segi resolusi pun semua. Dan juga katanya ada alat kawalan baru juga kan. PlayStation Move 2 contoh baru. But menarik jugalah kalau Sony nak teruskan VR. Dan boleh nampak sebenarnya VR ni banyak Sony still sokong. Dan actually minggu ni 13 Oktober adalah ulang tahun kedua untuk PSVR. Jadi tanya kepada Sony. Aku tak ada statistik yang tepat lah nak beritahu fakta. Tapi aku boleh katakan compare dengan VR lain, terutama untuk PC, PSVR ni lagi, orang kata lagi berjaya lah. Sebab PC murah. Murah satu and dia perlukan PS je. Betul. VR lain, kecuali yang Facebook baru buat tu, Quest. Sendiri tu, yang lain perlukan PC yang power. Betul. Dan itulah juga apa yang aku suka berkenaan PSVR. Walaupun PSVR sebenarnya nak set up dia agak pening kepala juga. Tapi dia tak sepening kepala yang PC-PC. Tu harap yang pattern yang keluarkan yang wireless. Tapi yang wireless tu agak betul lah. And menarik yang wireless tu, nampak kalau macam dalam gambar pattern tu, dia tak terus connect dengan PS4. Dia macam ada satu box. Box tu yang sambung ke PS5. PS5. Sama juga. Yang tu sambung ke box tu. Semua juga PSVR sekarang. PSVR sekarang pun dia ada satu box asing kan. So jadi mungkin dia pun nak kekalkan konsep pentingkan semua. Pentingkan box tu aku rasa sebab nak bagi dia compatible juga dengan PS4. Sebab kalau direct connect ke PS5, probably akan PS5 je yang compatible. Betul, betul, boleh. Okay, jadi mari kita ke seterusnya, iaitu antara muka. Antara muka ya. Iaitu UI lah, user interface, yang mana apa yang Sony kata. Kali ni PS5 dia lebih mendalam di mana anda boleh tengok kawan-kawan anda punya main dekat mana. Dan yang ni aku ni tak faham sangat. So maksudnya yang ni bukan kawan je. Ni basically kalau kefahaman aku lah. Apa yang aku faham, kalau katakan game, katakan Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 you banyak quest kan. Kalau sekarang nak tahu quest apa, hari aku tak buat. Kita kena buka game, buka quest, nampak list. Tapi sekarang dia kata kat depan tanpa buka game, dia dah senaraikan quest yang kita sedang buat. Okay, menarik. Maksudnya kita tak perlu nak buka game untuk nak tahu game, informasi pasal game tu. Maksudnya
kita punya kemajuan dalam kita game. Kita punya kemajuan. So macam let's say, contohlah contoh, adakah dia akan jadi macam semalam aku HP watak jelak aku tinggal berapa, tak ingat. So kita tak perlu buka game, kita boleh nampak HP dia banyak ni. Possible. Mungkin macam tu lah kan. Mungkin basically apa yang ni awal, dia basically Sony beritahu data yang dari game kau boleh display kat luar tanpa game tu dibuka. Maknanya maybe Sony akan beri kepada developer untuk sediakan benda yang dia boleh maybe outputkan kat luar tanpa game tu dibuka. Tapi ni juga bagi aku disebabkan teknologi SSD juga tu aku rasa. Disebabkan dia tak perlu nak pusing run the game. Jadi dia boleh access data tu macam sesuka hati dia aja sebab SSD tu. Sebab tu dia boleh output dia tu. Sini kata walaupun buka game dah jadi pantas sekarang, tapi lagi bagus kalau dapat tengok informasi tanpa perlu buka game. Betul juga, aku harap yang ni dia buatkan fix dalam counter Sophie lah juga kan, macam benda yang lah paling minta minta dari dulu lagi. Tapi tapi sekarang sekarang banyak lagi lah game yang buat trophy macam 100 kali naik kuda ke nak track tu. Jadi kalau katakanlah kalau depa ni boleh buat itu, so kurangnya kita boleh nampak lah lagi berapa kali walaupun kita buka game tu kan. So menarik juga sekurang-kurangnya untuk anda yang trophy hunter tu, boleh lah kan, macam mungkin juga boleh check via app je sebab display tu. Yeah, possible. Katalah dekat rumah PS5 anda letak dalam rest mode, dia just load dekat daripada internet je lah. Okay, jadi jadi jom mari kita ke anggaran jangkaan juga. Yeah, apa yang kita tak confirm apa yang lagi kita, lah. Kita tak pasti. Pertama ni dah ramai yang dah tanya-tanya ni, iaitu harga. Harga PS5 agak hang apa? Aku rasa lebih pada 2000. Lebih 2000. Tapi paling mahal aku rasa 2199. Okey, menarik, menarik. Paling mahal lah tu. Tapi akan lebih pada 2000. Atas sebab apa? Atas sebab apa? Sebab bagi aku the technology lah. Kalau dia betul-betul menjanjikan 8K resolusi, and kalau dia orang kata oh kami boleh buat 8K and native 8K dengan katakanlah dengan harga 1700, basically aku boleh katakan PC gaming dah mati. Kalau dia betul-betul boleh buat, aku boleh katakan PC gaming akan mati terus. Sebab tu aku rasa dia akan go 2000 lebih. Okay, aku punya argument pula, aku rasa dia akan harga dia ni anggaran lah, jangkaan aku lah. Aku rasa dia akan sama harga dengan first PS4 lancar dan juga first PS4 Pro lancar, iaitu RM1,799. Okay, ni argumen aku. Disebabkan benda ni adalah tahun depan. Kita boleh katakan teknologi akan sentiasa masih lagi akan berubah dan dan kita boleh katakan tak semestinya ray tracing akan lebih mahal ataupun lebih murah, kita tak tahulah. Tapi bagi aku, 1,779 adalah bersamaan lebih kurang $399, which is harga $399 tu adalah safe spot, harga selamat lah untuk konsol. Macam Xbox One X pun tak selaku $399, PS4 Pro pun $399. Dan boleh katakan apabila mereka release nanti, mereka takkan go way beyond that. Kalau macam let's say, aku ingat dulu first PS3 release $699 kot, somewhere around that price, memang dapat backlash banyak gila dengan user sebab terlalu mahal. Susah untuk mahal lah nak kata untuk consumer. And then apa yang berlaku dekat PS4 juga, mereka kan ingat yang macam Han cakap dulu, mereka menjual harga konsol dengan harga rugi sebab mereka nak fokus dekat software. Dan itu juga aku rasa argumen apa yang mereka akan ulang benda yang sama dekat PS5 aku, nanti. Aku decide go buy 2K sebab sebab aku pernah baca satu interview dengan Sony. Sony kata PS5 adalah, dia kata konsol generasi baru nanti adalah konsol elite. Meaning maknanya dia konsol, kalau sekarang PS4, kita ada PS4 and PS4 Pro. Pro ni kita boleh katakan elite lah untuk orang yang nak grafik yang lebih tinggi. So dia pun kata PS5 akan jadi that console. Console yang orang nak grafik yang lebih tinggi. So aku buat aku terfikir apa maksud dia? Tu console PS5 yang first. Takkanlah nak ada dah yang yang lebih tinggi sedangkan tak ada yang bawah. So aku fikir tu yang aku fikir possible Blu-ray PS4 boleh guna dalam PS5. Sebab supaya orang yang tak nak go PS5, meaning orang yang oh aku buat apa, AK aku tak ada TV. Jadi maksud ada kemungkinan tak game PS yang akan dikeluarkan pada PS5 nanti juga akan dikeluarkan kat PS4? Dia aku
idea aku dia akan guna satu disk yang sama. Mm-hmm. And, tapi akan ada masalah dari segi sizing lah. Mm-hmm. Sebab 100 gig kan. Mm. And aku fikir PS4 Pro ni dia akan keluarkan sebagai secondary console untuk diorang. Maksudnya like macam apa? Macam Xbox One S dengan X yang buat sekarang lah kan. Yep. Tendency yang Pro sekarang lah. Yep. So basically, oh, maybe dia kata PS5 terlalu mahal untuk aku, jadi orang akan go PS4 Pro. Mm-hmm. Cuma okay, tak tahulah sama betul. Tapi dia depend pada Xbox juga. Ha. Kalau Xbox pun go 2000, Sony takkan takut lah untuk go 2000. Okay, aku ada satu macam jangkaan aku juga. Dan ini tak, tak, ini memang jangkaan anggaran aku saja. Mungkinkah PS5 nanti November, Disember tahun depan bila release ada dua jenis, dua variation. Maksudnya PS5 standard and then PS5 Pro, which is PS5 standard ni boleh katakan yang lebih murah lah, 1799, which is mungkin dia tak letak disertakan 8K, maybe dekat 4K 60fps apa semua, ataupun dia tak disertakan macam PSVR compatible ke whatever semua. But then yang yang PS5 Pro nanti harga RM2,000 lebih, like the maximum version lah. Mungkin dia akan buat dua macam tu. Adakah hang rasa dia akan buat benda yang macam tu? Aku tak sure, tapi aku rasa itu agak bad move. Sebab susah nak tunjukkan capability PS5. Kalau ada dua, and sometimes developer macam akan bagi developer confusing, aku nak buat game yang fully utilize PS5. And sekarang aku kena back, ambil orang kata step back. Tapi sebab benda sebab yang sama, PS5, benda yang sama happening sekarang, slim dengan apa tu. Tapi yang tu dah, dia kata bila dah meet, okay. Sebab meaning game dah makin, bila dia game start, dari awal game start this big, game akan dibuat besar ni. So dia sesuai dengan apa yang sekarang. Tapi bila game improvement, game makin besar, makin besar, now make sense untuk keluarkan PS4 Pro. Okay, sebab tu juga sebab aku cakap macam tu. Sebab aku rasa argument hang yang kata PS4 Pro akan jadi secondary agak susah. Sebab imagine macam ni, let's say God of War 2 keluar. God of War 2 keluar menggunakan 100GB, cakera yang 100GB tu kan. Jadi mestinya PS4 Pro tak boleh guna sebab dia tak ada that capacity untuk nak baca 100GB tu. So, jadi dia akan jadi invalid lah untuk jadi secondary console. Sebab kata kalau aku nak main God of War tapi aku tak beli lagi PS5, aku ada PS4 Pro, jadi adakah aku perlu beli digital saja semua? Jadi bagi aku, disebabkan argument tu, dia buatkan jadi sama je lah, ada, ada PS4 Pro ke tak, baik aku beli je PS5. Jadi aku rasa untuk nak bahagikan that dua price point, di mana mungkin anda, anda nak console yang PS5 yang lebih murah, anda akan go yang version standard. And then untuk yang nak 8K apa semua, akan beli yang harga RM2,000 lebih tu. Mungkin lah, just anggaran aku lah. Tapi itulah, ini kita tak tahu. Sebab benda ni masih jauh lagi, tahun depan lagi. Dan boleh katakan apa, banyak lagi lah apa, Sony tak kongsi lagi sebenarnya. Dan kita tak tahu macam mana harga. Dan tapi kalau aku, kalau kita bet sekarang, aku tak 1799. 1799. Aku rasa tak, tak leko pun. Sebab sebab harga PS5, PS4 Pro first dia release, dan juga PS4 first dilancarkan kat Malaysia 1799, waktu harga, harga yang sweet spot lah boleh katakan kan. Dan harga, sebab dia $399 dulu kalau kita tengok harga US. Dan untuk konsol yang go way beyond, aku ingat Xbox One dulu first release $499 sebab dia sertakan camera Kinect. Tu pun orang dah komplain. Sebab anything harga yang atas daripada tu, aku rasa consumer akan agak macam reluctant sikit lah nak membelinya. Dan $399 tu memang kalau boleh katakan sweet spot lah untuk satu konsol. Sebab kita tak tahu juga, maybe tahun depan PC dah cukup power gila. Mungkin PC pun harga dah makin murah. Itu satu. Tapi aku tak nampak on the ray tracing part. Sebab ray tracing sebenarnya teknologi yang baru. Untuk PC pun teknologi baru. Untuk PC pun masih baru. So kita tak tahu lah. Sebab, sebab dia orang kata ray tracing, kalau resolusi aku boleh terima. Resolusi biasa je. Sebab resolusi capable graphic card pun sekarang dah boleh buat go 4K. Depend on optimization apa semua. Okay, sekarang apa lagi? Tapi, apa satu lagi yang penting adalah permainan lah.
Okay, permainan. Ha-ha. Permainan masa dilancarkan tu. Kalau nak cakap ni banyak eh. Banyak game yang aku wish. Yeah. Tapi apa yang kita pasti sekarang, Bluepoint game. Bluepoint dia kata dia ada, tak tahulah dia tengah buat remaster, remake ke apa. Tapi dia kata dia tengah work something untuk PS5. Peter Gear, solid one. tapi Bluepoint game seperti yang anda tahu adalah pembangun yang bertanggungjawab untuk Shadow of the Colossus remake yang dilancarkan tahun lepas, kita tahun lepas. Dan boleh katakan Depot adalah satu pembangun yang hebat lah untuk menghasilkan permainan visual yang cantik. Jadi untuk Depot umum, tiba-tiba cakap mereka dah work something amazing, boleh kata memang betul-betul amazing lah juga. Tak sabar juga sebab dia ni Bluepoint ni adalah first party, first pihak pertama daripada Sony. Jadi kita tak tahu juga. Dan Guerrilla Game pun, Guerrilla Game, sebab aku point out Guerrilla Game sebab diorang last game diorang adalah 2017 Horizon Zero Dawn. Lepas tu diorang tak ada buat apa-apa game lah. And developer first party lain, Naughty Dog, Band Studio, apa ni, Santa Monica kan, Santa Monica semua dah ada recently game. So takkanlah diorang dah ada game baru 2020 nanti. Tapi Horizon Zero Dawn pun sebenarnya tak begitu lama, 2017, which is 3 tahun bagi aku agak fair year untuk diorang keluarkan new game, terutama kalau diorang bawa another Horizon Zero Dawn which is tak perlukan lama. But satu lagi, kit pembangunan PS5 pun dah mula bagi dekat pembangun kan. Jadi kita boleh katakan permainan-permainan untuk PS5 dah memang sedang dibangunkan. Saat sekarang ni ada support developer dekat US ke, kat mana tengah duk buat game, tengah duk modeling ke. Ya, masa Wired Try tu dia kata pembangun Astro yang VR tu, Astrobot dia yang sediakan game untuk try new controller tu. Jadi apa harap game yang Sony bawa sebagai launch game PS5 launch nanti? Game. Kalau aku senang ya, God of War. God of War 2. Kalau depa bawa main God of War yang kan ending Thor kan. Oh, day one purchase tapi, aku. Tapi biasa bila konsol baru keluar ni yang konfor ada Just Dance lah. Hey, net. Net 3. Memang dia tak ada lah. Satu lagi ni, The Playroom. The Playroom. Hak yang game demo depa tu lah, The Playroom tu lah. Tapi itulah, bila kita cakap pasal permainan video ni, Sony salah satu apa kehebatan mereka adalah depa punya first party game. Sangat-sangat. Dan kita pun Februari depan kita akan dapat The Last of Us. Dan bulan depan kita akan dapat Death Stranding. Tapi tu satu yang aku rasa menarik lah. Sebab export dia start lambat. Tapi start tahun ni and start tahun, dari tahun lepas lagi sampai tahun ni sampai sekarang lah, dia banyak beli studio. Meaning Sony akan nampak tu, bila PS5 keluar, Xbox One, Xbox Two ke apa, Xbox apa-apa nama lah, memang diorang ada, orang kata ada bullet. Diorang ada scarlet, kita panggil scarlet. Ada studio banyak di belakang Microsoft sekarang. So Sony kena buat something special lah. Betul. So aku tak harap diorang introduce PS5 nanti, oh Fortnite now on PS5. Takkanlah kan. Tapi boleh katakan lah, sebab kita tengok PS4 punya launch game dulu, tak silap aku, apa, Order 86, Knack, dengan FIFA. FIFA. Lepas tu Killzone kot. Yap, Killzone. Killzone Shadows. Shadow 4 apa, aku tak ingat lah. Tapi tak banyak lah, like macam aku ingat Infamous sebenarnya bukan launch party yang like a few month lepas tu buat Infamous keluar. Infamous kesan. Jadi boleh katakan sekurang-kurangnya lah mereka perlukan bagi aku at least 5 game dan 5 genre yang berbeza. Dan boleh katakan game family, usually aku rasa net free dah. Biasa game first party ni awal-awal ni akan nak optimaskan semua gimmick yang PS5 ada. Jadi satu lagi aku rasa maybe akan ada satu game VR. Kalau ada perkara. So pun PSVR, next PSVR apa akan dilancarkan pada tak serentak. Tak serentak lah. Tak serentak. Okay. Sebab boleh support belakang lagi and maybe dia orang tak nak compete dengan PS5 sendiri, macam oh kami keluarkan PSVR, kami keluarkan juga PS5. Mungkin juga tak tenggelam. Mungkin juga dia akan jual set kan, macam harga 2-3 ribu lah sekali dengan set PSVR apa semua.
Which is mungkin lah kita bila kita cakapnya. Tapi apa ada apa lagi ya agak-agak yang apa yang agak kita harapkan untuk PS5 ni? Sekarang itu je lah aku rasa kan. Sebab banyak juga yang kita tak tahu. Tapi sebelum cuma, cuma yang bagi aku, kita balik ke antara muka, aku nak dia orang ubah lah interface. Aku sebenarnya dah bosan dah dengan gerak tu. Jadi mari sebelum kita tamatkan sesi berasis ni, aku rasa mari kita ke bahagian komen, di mana kita tengok apa yang anda semua bercakap di mana dengan bersama kami tadi. Salah satunya ada yang cakap harga dalam RM1,999 iaitu Ahmad Muaz. Mungkin menarik juga, mungkin boleh sebab the state anggaran macam bawah RM2,000 kan. Tapi ada juga yang tanya harap nanti generasi baru nanti crossplay dah lagi, cross platform dah lebih meluas. Kalau main multiplayer cross platform tu mungkin. Tapi kalau game tu multiple platform, meaning game dah kurang eksklusif tu, rasa tak, sebab tu adalah sebab studio diorang sendiri yang buat. Tapi yang crossplay tu boleh kata, and ada report kata dah keluar daripada beta. Yang macam Sony dah lebih open untuk buat game yang cross-play. Aku rasa itulah, cross-play sekarang secara technically dekat PS4 dah ada. Anda maksudnya anda dah boleh main game Fortnite bersama rakan anda Xbox dengan PS4 bersama. Jadi aku tak rasa pada masa akan datang mereka akan cut benda tu. Sebab benda tu sekarang bila mereka dah buat benda tu, mereka dah dapat sambutan yang baik. Jadi aku rasa mereka akan teruskan. Cuma aku tak pasti sama ada dia akan tiba pada hari pertama ke tak. Sebab kita boleh katakan PS5 tu yalah benda baru kan. So aku tak rasa mereka akan day one boleh, maybe 2-3 bulan lepas dah update sistem software baru pun semua, okay baru boleh cosplay. Itu pun first day launch pun aku tak rasa, tak akan merasa ada game multiplayer yang akan dilancarkan di kedua-dua platform tersebut pada sebentar. Jom kita ke apa, Hazim Hamzah ni ada cakap satu benda yang menarik, iaitu dia kata dia rasa PS5 akan lambat masuk di Malaysia. Macam bagi aku, aku tak agree. Aku rasa PS5 akan masuk day one. Sebab apa dia tahu, dengar PlayStation Asia, iaitu PlayStation Sony Interactive Singapore, memberi sokongan sangat tinggi dekat Malaysia sebenarnya. Iaitu saya ni memang aku sendiri pernah berjumpa dengan orang Sony. Dia bercakap region ni Malaysia adalah salah satu top juga jualan PS4. Dan tak, aku tak rasa mereka akan mengecualikan kita punya region untuk PS5 nanti. Satu lagi kelebihan PS4, kelebihan Sony lah basically, compare dengan Microsoft, Nintendo. Adalah dia orang Nintendo juga. Sony ada kat sini. Sony ada kat banyak negara. Sedangkan Microsoft masih stick dengan beberapa negara yang diorang support. Even Nintendo pun Asia Tenggara sebenarnya Singapore saja. Tu pun melalui Microsoft. Sebab bukan officially daripada Nintendo. Jadi PlayStation Asia, kalau anda pernah follow Facebook PlayStation Asia, mereka memang bertempatkan di Asia Tenggara. Dan even first PSXC dekat KL. Aku tak rasa mereka akan macam cut off kita punya audience dekat sini. Aku pasti katalah PS5 keluar November 2020, Malaysia pun akan sampai pada hari yang sama. Okay, seterusnya adalah ada yang cakap support mantap. Okay, blablabla. Lepas tu fokus gameplay bukan tech. Okay, Ahmad Muaz Abdul Ghaffar. Gameplay sebenarnya banyak tu lah yang macam kita cakap tadi berkenaan evolusi alat kawalan apa semua tu. Which is sebenarnya bagi aku, teknologi tu lah yang membuka lebih banyak ruangan gameplay yang lebih menarik. Jadi of course, bila kita cakap pasal spesifikasi, bila lagi berkuasa sesuatu mesin tu, lagi banyak type of gameplay dia boleh buat. Jadi benda tu sebenarnya bergerak seiring. Satu lagi, bila cakap pasal open world, sekarang pun aku rasa open world sekarang, game-game sekarang Red Dead Redemption apa semua dah luas, dah sangat, dah banyak benda. Aku tak harap lah nak main lagi tu, besar sangat. So nanti bila kita yang akan bagi developer just, oh banyaknya benda boleh buat kan, macam-macam lah dia orang boleh fikir. Aku harapkan satu hari nanti ya, ada developer boleh create satu game seluas Kuala Lumpur. Hai, imagine kan hang boleh pi let's say berapa 1 km, KL ada 1 km keluasan lah, 1 km persegi map.
Oh. Kalau jalan kaki tu kan dulu orang pernah buat fall out kalau jalan kaki dari hujung Mac ke hujung Mac ni berapa jam ambil masa kan. Imagine kalau KL, kalau KL betul lah mampu dekat 30 hari. Tapi itulah kita bila kita cakap pasal apa spesifikasi kekuasaan satu konsol ni bila semakin lama makin meningkat, lagi banyak bentuk permainan yang dia boleh buat. Sekejap kita tengok ni. Ha, BJ Nazir ada cakap satu benda menarik di mana dia harap PS5 boleh main semua CD PlayStation. Ya, yeah. Maksudnya PS3, PS2, macam aku rasa agak agak sukar. Semua CD tu aku rasa dia akan stop setakat PS4. Aku rasa dia akan stop PS4. Masalah adalah PS3 menggunakan processing cell yang lain, maksudnya architecture yang lain. Jadi susah untuk, sebab tu banyak game PS3 yang remastered. Ya. Yeah. Technically perbuat semula untuk supaya boleh dimainkan di konsol PS4. Dan ini juga salah satu mengapa Microsoft menang sikit lah on this part. Disebabkan backward compatible dia sampai Xbox. Tapi sebelum kita masuk tu, aku ada dalam artikel yang aku tulis pun aku ada macam mention satu. Adakah aku ada buat pertanyaan, adakah ni adalah generasi konsol terakhir? Oh, ya, berpeluh aku dengar. Aku sebagai seorang yang sangat suka konsol PlayStation aku, aku tak harap lah terakhir kan. Aku ingin, aku harap agar Sony teruskan. Sebab IP-IP apa yang buat PlayStation ni sangat-sangat orang tak apa dekat dengan hati aku adalah game-game dia pun yang sangat menarik. Jadi katakanlah satu hari nanti mereka dah tak ada konsol PlayStation, mereka akan release game tu dekat PC. Aku tak suka main game kat PC. Aku tak suka sebab sekarang kita, okay, konsol necessary. Aku takut sebab kita tak tahu nanti Stadia keluar. Bila Stadia keluar and diorang katakan diorang berjaya. And bahkan Google baru bagi tahu, dia kata dalam masa 2 tahun main kat Stadia lagi lancar daripada main kat konsol. Okay. Kat tu tu target diorang. Kalau diorang berjaya tu, orang akan mula nampak, "Oi, aku tak perlu konsol je ni." Sebab tu ada possibility depend bagaimana teknologi streaming akan berjaya ataupun tidak. Tu akan menentukan sama ada ni adalah generasi konsol tak. Tapi yang tu juga kita kena menitik beratkan pasal teknologi internet. Yeah. Sebab bila kita cakap pasal permainan persiman ni, memang semua berbalik kepada tapi internet lah. Aku rasa sebab katakan generasi konsol ni 5 tahun paling pendek lah kan. Paling pendek 5 tahun lah. 5 tahun. Aku rasa 5G masa pun, 5G telco yang tu pun dalam masa 5 tahun mungkin dah worldwide macam dah lebih berkembang, so tu adalah antara tapi bila kita fikir balik 5 tahun tu satu jangka yang masa yang panjang. Bila kita tengok balik 5 tahun lepas kan 2014, aku rasa ada lagi 4G by 2014, aku rasa aku rasa tak ada lagi. tapi bila aku baca aku tanya orang-orang aman, dia kata compare dengan 4G, 5G ni lagi cepat. Malaysia lagi serius untuk wow masukkan 5G. Ibu tadi belanjawan 5G, berapa bagi? 20 juta. Banyak juta lah tu kata lah untuk pembangunan 5G. Aku ingat artikel tu 50 juta untuk 5G sebab ia 55. Jadi Malaysia aku tak rasa betul lah macam Stadia tu dicakap lagi 2 tahun akan lancar kan. Kalau dekat Malaysia mungkin boleh. Cuma perlu juga kita menitik beratkan bukannya keseluruhan Malaysia juga. Even sekarang apa Perlis tu pun internet seluruh juga kan, streaming lagi ni Fadra. Jadi untuk teknologi tu nak kejar internet tu untuk seluruh Malaysia, kita cakap pasal seluruh Malaysia susah sikit lah, agak sukar. Tapi walau mana-mana pun 5 tahun ni adalah satu jangka masa yang panjang dan dengan Malaysia baru ni dengan bajet 5G sampai 50 juta, kita tak tahu mungkin juga depa boleh apa tingkatkan teknologi 5G tu, kita tak jamin. Jadi aku rasa sebelum tu kita tengok sikit lagi dekat komen. Ahmad Muaz juga cakap PC is the present and the future. Aku tak nafikan PC adalah satu apa perkakas yang boleh katakan sempurna lah. Sebab hang boleh buat macam-macam, hang boleh upgrade semua. Tapi bila kita bercakap pasal konsol ni, bagi aku sebab aku suka konsol adalah aku suka kemudahannya. Di mana masuk ni semua main install update habis. Macam PC, actually PC sekarang pun dah makin mudah sebenarnya disebabkan banyak update yang telah
Steam, kita ada Epic Game Store. Jadi itu tengok jugalah macam mana kan. aku rasa okay, yang tu juga kot. Ha, Hazim Hanzah ada cakap satu benda yang menarik, iaitu dia kata mungkin servis penstreaman macam Stadia juga mungkin bakal tiba di PS5 macam Han cakap juga. Bila sebab tu masuk aku, bila bila servis macam tu, bila Sony pun ada PS Now, tak jadi tak rasalah Stadia akan masuk sebab PS Now ada. Bila servis macam tu PS Now ada, Microsoft pun ada diorang punya sendiri. Bila benda tu dah okay, konsol dah tak make sense. Meaning new konsol dah new konsol dah tak diperlukan. Sebab konsol sekarang game yang latest, katakan konsol sekarang game yang latest pun boleh main lagi. So Sony tak perlu nak keluarkan, nak update konsol dia, sebab dia tahu orang just main ikut streaming dia. Itulah itu, sebab kita tak boleh tengok jugalah 5 tahun ni satu jangka masa yang panjang. Dan mungkin juga target Sony adalah mereka buat PS5 ni like the most high end yang apa yang kita boleh dapat dalam masa terdekat ni. Dan untuk masa depan, mereka akan teruskan dengan the PlayStation ke apa ke menggunakan sistem PS Now tu. Tapi duka ceritanya PS Now sekarang tak ada dekat pasaran Malaysia. Yep. Which is agak yang mengecewakan jugalah. Tapi kita faham, kena faham juga ataupun kalau kata kita teknologi PS Now tu dekat Malaysia masih lagi tak cukup kukuh sebab kita punya internet. Internet satu, dia perlu ada pelayan dekat sini juga kan. Dia perlukan pelayan tu sebenarnya masalah. And sebab tu company macam Microsoft, company macam Google, dia orang ada advantage. Sebab Microsoft dia memang business dia orang untuk ada pelayan kat semua dunia. Yes. Google pun sama sebab Google search engine dia. Jadi dia orang just guna and dia orang go. Kalau dia orang katakan oh aku nak ada pelayan kat Singapore, katakan dia akan go extra. Dia tak adalah buat cukup-cukup untuk dia orang nak. So dia orang akan buat extra tu yang dia orang boleh katakan oh, aku ambil sikit untuk Stadia. Untuk Stadia ya, betul. Disebabkan tu jugalah. Jadi bila kita kata PlayStation ni, secondly PlayStation je lah kan. Yeah, dia, depa, bukan bisnes dia nak ada pelayan. Even apa, most game dekat multiplayer pun kebanyakannya tak pakai P2P kan. Tak pakai ada server sendiri. Jadi kita tak tahu macam mana lagi. Saya dia kuasa boleh ikut setakat tu, sebab kita dah bincang banyak jugalah pasal lama, pasal PS5 ni. Banyak benda sebenarnya ni adalah akibat banyak benda yang depa umumkan minggu ni. Dan boleh katakan satu benda yang dinanti-nantikan untuk tahun depan. Sebab kalau kita nak cakap berkenaan Xbox Scarlet pun boleh teruskan, tapi aku takut sampai esok malam lah tak habis. Tapi aku, apa yang aku nak conclude adalah Nintendo akan berada dalam keadaan yang agak pelik tahun depan. Disebabkan Switch mereka baru saja dilancarkan 2017 dan konsol tu technically masih lagi baru. Dan bila kita cakap berkenaan teknologi, Switch tu akan jauh ketinggalan lah antara Scarlet dengan PS5 nanti. Dan aku tak tahu apa yang mereka nak buat. Mungkin juga lah, yang ni aku punya pendapat lah kan. Sekarang mereka dah release Switch version yang handheld saja. Mungkin nanti akan ada Switch version yang untuk TV saja. TV saja. Untuk nak dapatkan that, kuasa yang lebih berkuasa. Jadi untuk topik Nintendo kita akan sambung kemudian hari. Kalau kita teruskan aku tak tahu bila habis. Jadi seperti biasa, diskusi adalah episod di mana kami berbincang dengan anda berkenaan isu-isu yang kami cakap hari ini. Dan seperti biasa, anda boleh tinggalkan pendapat dan komen anda di ruangan di bawah. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang, dan kita akan teruskan sebentar lagi untuk sesi Mingguan Asis.